Elkan Bagot membeberkan alasan kenapa lebih memilih tim Indonesia daripada memilih Thailand, bahkan Inggris. Jawabannya, wih, menggetarkan banget, bikin haru. Back Ipswich Town, Elkan Bagot membeberkan alasan memilih Indonesia ketimbang Thailand dan Inggris. Pesepak bola berusia 20 tahun itu mengaku memilih Indonesia karena alasan keluarga. Ya, sudah menjadi info umum dan diketahui banyak orang kalau Elkan Bagot memiliki darah Inggris dari ayahnya dan darah Indonesia dari ibunya. Lahir di Bangkok, Thailand, Elkan Bagot juga berkesempatan membela timnas Thailand. Namun, Elkan Bagot membuat satu pilihan. Bek bertinggi 196 cm itu memilih Indonesia dengan pilihan meski Elkan Bagot lahir di Bangkok, ia tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Ipswich Town, kata Elkan Bagot, "Tapi jujur, saya tidak pernah berpikir bermain untuk Thailand dan Inggris. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya. Dan setelah saya beberapa tahun tumbuh di sana di Indonesia, segera saya putuskan satu pilihan. Seperti kata ibuku, memilih Indonesia adalah keputusan yang tepat." Itu lanjut Elkan Bagot. Sejak melakukan debutnya pada November 2021, Elkan Bagot sudah tampil 16 kali untuk timnas senior Indonesia. Elkan Bagot tak hanya mampu mengawal serangan, tapi juga membobol gawang lawan. Wih, mantep ya. Elkan Bagot mencetak 2 gol dalam 16 pertandingan. Elkan Bagot bahkan mencetak 1 gol ke gawang musuh bebuyutan Indonesia, yakni Malaysia. Siapa lagi? Jika gagal menembus tim utama Ipswich Town, Elkan Bagot harus menerima keadaan yang dialaminya dalam beberapa musim terakhir, yakni peminjaman ke klub lain. Oleh karena itu, akan menarik untuk melihat bagaimana kelanjutan karir Elkan Bagot. Sukses selalu ya, Elkan Bagot.